Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وسلم وبرك ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم تفلحون معاشر المسلمين Sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat di pagi menjelang waktu duha yang Allah Subhanahu wa taala sirami kita dengan cahaya mataharinya yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala pagi ini izinkan untuk makhluk-makhluknya bersaksi bahwa kita alhamdulillah masih diberikan iman, masih diberikan nikmat Islam, dan alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berkumpul untuk bersama-sama merayakan daripada hari raya kita Aidul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Aidul Fitri tahun ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Wa insyaAllah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang kita telah tempuh dan kita telah dapatkan di bulan suci Ramadan menjadi sempurna dengan pelaksanaan salat Aidul Fitri. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan bersilaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat dan salam kita senantiasa sanjungkan kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah mengajarkan dan selalu berwasiat kepada kita, ittaqullah, 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 bahwasanya dia senantiasa berwasiat kita haruslah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, apapun profesi kita, dan bagaimanapun keadaan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Aidil Fitri memberikan pesan kepada kita semua tentang sebuah kebersamaan. Bahwasanya Ramadan selama 30 hari menempa diri kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana lapar dan haus menyelimuti kita sepanjang hari, sepanjang siang hari. Maka setidaknya itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa jangan hanya kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun ada hal yang paling penting, bagaimana kita memanifestasikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin wal muslimat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala alam naj'al lahu ainain wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin di masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah summa kana min alladhina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ada sebuah pesan dari Al-Quran
bahwasanya bagaimana Allah telah menghadiahkan kepada kita dua pasang mata, yang dengan kedua mata ini kita bisa melihat keadaan sekitar kita, yang dengan kedua mata ini kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, yang kemudian dari mata itu, dari pandangan itu masuk dalam hati sanubari kita menjadi sebuah empati, menjadi sebuah simpati. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pula kepada kita dua pasang bibir, kemudian lidah yang dengan keduanya kita bisa berbicara, menyampaikan hal-hal yang baik. Maka ketahuilah kata Allah, falak tahamal aqaba, kenapa manusia yang sudah begitu sempurna mata, telinga, mulut dan lain sebagainya, mereka tidak menempuh jalan yang lumayan menantang. Al-Aqabah adalah jalan yang menantang, jalan yang sukar, jalan yang apabila ditempuh oleh kaum muslimin dan muslimat daripada kita semua, maka di ujung jalan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggambarkan bahwa ketika jalan menuju surga berhadapan dengan nafsu kita, Allah gambarkan Al-Aqabah, jalan yang sangat susah. Wa ma adraka mal Aqabah? Gambarannya seperti apa? Manifestasinya itu seperti apa? Kata Allah, fathu raqabah, merdekakanlah budak-budak kita. Dulu di zaman perbudakan, yang dianjurkan untuk dimerdekakan adalah budak-budak yang menjadi tanggungan kita, yang kita beli di pasar, yang dibeli, yang pada saat itu kaum muslimin maupun yang bukan muslim dilegalkan untuk memelihara budak atau adanya perbudakan. Namun di era modern, di saat perbudakan itu sudah dihapus dan Islam sendirilah yang hadir menjadi motor, menjadi penggerak penghapusan daripada perbudakan itu, apakah ayat ini sudah habis masa berlakunya ketika perbudakan itu tidak ada? La, tidak. Fakku raqabah, maka merdekakanlah diri kita daripada perbudakan-perbudakan nafsu duniawi. Ma'asyiral muslimin, sidang Id rahimakumullah, kita tahu bahwasanya sebagian daripada kita menyambut Idul Fitri lebih banyak mengikuti, menuruti kemauan nafsunya. Kita lebih sibuk memilih pakaian, berencana bepergian dalam perjalanan. Kita lebih fokus tentang makanan dan minuman yang kita sajikan. Apakah kita fokus juga, kita bicara juga tentang silaturahim, tentang kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita? Bahwasanya kita masih beruntung diperkumpulkan di dunia ini, kita masih bertemu dengan kerabat dan sanak kita, kita masih beruntung bertemu dengan keluarga kita. Bagaimana kalau seandainya nanti tiba-tiba kiamat datang, hari pengadilan datang, hari penghisaban datang, yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa bani. Bagaimana pada hari itu di saat manusia semua mencar, lari tunggang langgang, sudah tidak peduli lagi dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Yang Allah gambarkan kalau kiamat itu datang, kalau bulan dan matahari sudah bertubrukan, kalau malaikat as-sakhah berteriak dan teriakannya itu didengar oleh penduduk bumi, maka yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi, semua akan lari berpisah, sudah tidak peduli lagi siapa saudaranya, siapa kerabatnya, siapa ibunya, siapa bapaknya, semuanya akan lari. Karena kenapa? Karena likulli imrin minhum yawma idin sa'yu yughni. Pada hari itu semua manusia akan sibuk dengan urusannya. Pada hari itu manusia sibuk dengan kekhawatirannya, dengan kesedihannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini. Satu Syawal 1444 Hijriah, pada hari Sabtu ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul. Berkumpul dengan tetangga kita, berkumpul dengan saudara kita, berkumpul dengan sahabat kita.
maka manfaatkanlah perkumpulan ini, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling rukun karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan yang didasari dengan cinta kepada Allah itu adalah perkumpulan yang akan membuahkan, yakni perkumpulan yang sebenarnya nanti di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir nanti disibukkan dengan kekhawatiran mereka akan persidangan di Allah Subhanahu wa taala, maka optimislah kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan keislaman kita. Kita tidak akan dipisahkan daripada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita. Karena kebalikan daripada ayat ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Yukhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Bahwa manusia akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai waktu di dunia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah, fakku rakabah. Bebaskan diri kita daripada nafsu duniawi kita, atau minimal setengah daripada nafsu duniawi kita. Laisal 'ain liman labisa al-jadid wa innamal 'ain liman ta'atu mutazid. Alhamdulillah kita masuk pada satu era di mana alhamdulillah bahwa pakaian mahal sudah tidak lagi menjadi ukuran. Saya melihat bahwa alhamdulillah ya, kaum muslimin wal muslimat di era modern ini, sementara artis-artis, sementara mereka yang punya, yang hidup dengan hedonismenya, memamerkan segala kekayaan, segala kemewahan yang mereka miliki, tapi alhamdulillah kita tidak termasuk orang-orang yang mungkin tertarik berlebihan. Ya, kita berpakaian seadanya, dikatakan baru tapi tidak mahal dan lain sebagainya. Karena yang menjadi fokus orang yang beriman adalah ketika dia keluar daripada bulan suci Ramadan, ma'atuhu tazid, bagaimana dia tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia kuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin di masqabah, bahwa jalan menanjak itu kata Allah adalah di mana kita punya kepedulian. Ramadan kemarin walaupun bukan musim pencekelik al-masqabah, tapi Ramadan adalah hari di mana kita merasakan semuanya, lapar dan haus lebih daripada 13 jam. Sama seperti pencekelik, bahwa rasa lapar itu bukan hanya melanda orang-orang yang tidak mampu, tapi kita semua alhamdulillah merasakan bagaimana lapar dan haus itu. Dan hasil daripada gemblengan puasa Ramadan itu sih setidaknya dan seharusnya adalah di mana kita punya kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu dan kurang mampu di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, ayo setelah bubar daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kita saling mengunjungi, kita saling bersilaturahim, kita saling memberikan hadiah, makanan, kita saling memberikan apa yang kita punya. Ya, terutama saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tidak mampu, karena bisa dikatakan sia-sia Ramadan kita, sia-sia Idul Fitri kita, kalau masih terdengar di telinga kita ada tetangga-tetangga kita, ada saudara-saudara kita yang ketika dia makan sendoknya beradu karena tidak ada nasi, tidak ada lauk. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Au miskiman, au miskin, au yatiman da maqrabah. Adakah kepedulian kita? Kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa hikmah dibalik puasa di bulan suci Ramadan ini, di mana kita diajarkan untuk menempuh jalan yang menanjak, yang sukar, yang hadiahnya nanti adalah surga, adalah yatiman da maqrabah. Kita pedulikan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang yatim. Kenapa ini disoroti? Karena yatim adalah orang-orang yang kehilangan kasih sayang daripada ayahnya. Yatim adalah orang yang ketika dia sedang sayang-sayang kepada ayahnya, ditinggal mati oleh ayahnya. Yatiman da maqrabah, orang yang akan mendapat hadiah surga dari Allah adalah mereka, orang-orang yang peduli terhadap anak yatim.
peduli bukan hanya menafkahinya, peduli bukan hanya memberikannya dia uang dan lain sebagainya, tapi yatiman dha maqrabah maknanya berikan mereka kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Oh miskinan dha maqrabah, ada penekanan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Pedulilah kita kepada orang-orang miskin yang sangat miskin. Kemiskinan yang ekstrim. Itulah kenapa dalam ibadah shaum Ramadan ditutup afdalnya dengan zakat fitrah. Walaupun menurut ulama fikih zakat fitrah itu boleh dilaksanakan pada malam awal tenggelamnya matahari di bulan suci Ramadan, tapi afdalnya zakat fitrah dikeluarkan ketika malam takbiran, malam Idul Fitri sampai dengan khatib turun daripada mimbarnya. Andai kata belum dan lupa, maka boleh ba'dal khatib turun daripada mimbar kita segerakan daripada zakat fitrah kita. Kita berikan, kita salurkan. Kalau yang menjadi ketetapan pemerintah tahun ini 3,5 liter, maka afdolnya kita tambahi 4 atau 5 liter. Atau jangan hanya berasnya saja, kita berikan uangnya untuk beli lauk pauk, untuk membeli gas dan lain sebagainya. Karena ini adalah hari raya kita bersama. Ini adalah hari di mana kita berbahagia, maka kebahagiaan itu harus kita sebarkan bersama. Karena pada akhirnya Allah katakan, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Bahwa orang yang menempuh jalan menanjak itu, yang akan dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Kita tahu di bulan Ramadan ini banyak teman-teman saudara kita yang mendapat musibah, ditinggal wafat oleh suaminya, oleh istrinya, oleh saudaranya, oleh keponakannya, bahkan oleh anaknya. Tawassul bis-sabr, berikan dia kesabaran, nasihati dia tentang kesabaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, wa tawassul bil marhamah. Ini yang menjadi poin. Nasihati mereka dalam hal rahmat kasih sayang. Bulan Ramadan kita terlalu fokus menunggu rahmat dari Allah. Sementara kita lupa bahwa rahmat sudah begitu banyak diberikan Allah kepada kita. Namun sayangnya rahmat kasih sayang dari Allah tidak kita salurkan kepada orang lain. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Bagaimana mungkin keran rahmat akan dikucurkan oleh Allah dari atas sementara kita tidak mengucurkannya kepada orang-orang yang ada di bawah? Irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Kalian akan dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa beristighfar pun, tanpa memohon ampun pun kepada Allah. Apabila kita berkasih sayang kepada orang-orang, kepada makhluk yang ada di bumi, maka Allah, malaikat akan memintakan ampun daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, malaikat adalah makhluk suci yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk suci yang permohonan ampunannya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beriman, yang Islam, yang kuat iman kita, kuat Islam kita, dan Allah jadikan Idul Fitri kita adalah kemenangan buat kita semua. Idul Fitri di mana kita kembali kepada fitrah kita, kita kembali kepada asal muasal penciptaan kita, yang di mana kita diciptakan oleh Allah tanpa membawa dosa, tanpa membawa kesalahan. Wah, di pagi yang mulia ini mudah-mudahan Allah sucikan kita kembali. Allah bersihkan kita kembali dari segala kesalahan-kesalahan khilaf kita. Dan yang tidak kalah penting, daripada setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, ayo kita saling bermusafahah, ayo kita saling memberi maaf dan juga memohon maaf. Jangan kita ragu dan jangan lupa, jangan sampai kita lupakan bahwa ada batasan di antara kita, orang-orang yang bukan mahram di antara kita. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai bersentuhan, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, besi yang panas dari api, besi yang panas yang ditancapkan di atas kepala manusia itu lebih ringan daripada orang yang bukan mahram bersentuhan dengan yang bukan mahram. Wallah, ipar-ipar kalian bukan mahram bagi kita. Wallah, bibi-bibi daripada mertua kalian juga bukan mahram bagi kita. Wallah, mereka adalah orang-orang yang kita boleh
berhubungan, berbicara, bermuamalah, tapi tidak boleh kita bersentuhan. Apalagi di bulan di tanggal 1 Syawal ini sampai berpelukan. Jaga batasan-batasan itu, karena itu adalah ketetapan bukan dari manusia biasa, tapi ketetapan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa innalladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وشرف وفرح ومجد وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال تعالى في آياته الشريفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى معلنا مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل يا ربنا على إمام الموحدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين من المهاجرين والأنصار، خصوصا صل يا ربنا على خلفاء الراشدين على أئمة المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وصل يا ربنا على صحابتي على بقية الصحابة وعلى التابعين وعلى التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى إخواننا وعلى أخواتنا وعلى والدينا من أهل القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأموالهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتقصعنا وتمم تقصيرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. اللهم وفق الأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.